Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Wiralodra. Masih bersama saya Romidah dalam AHPD Podcast yang akan membahas organisasi intrakampus, informasi kegiatan, serta aktivitas kemahasiswaan di kampus Universitas Wiralodra. Nah, masih pada edisi unit kegiatan mahasiswa Universitas Wiralodra, kali ini AHPD Podcast akan kedatangan dari UKM KSR Korps Sukarela. Kemudian Sobat Wiralodra yang di rumah bisa simak bersama-sama tentang UKM KSR. Nah, namun sebelum itu jangan lupa pantengin live ini sampai akhir sesi karena akan ada hadiah menarik untuk satu orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari MahaPD Podcast yang dipersembahkan oleh Friendsversity. Oke, Sobat Wiralodra. Sebelum itu yuk kita simak bersama-sama profil singkat dari UKM KSR melalui tayangan video berikut ini. Selamat malam Kak. Selamat malam. Oke, terima kasih karena sudah mau datang ya, hadir di MahaPD Podcast. Nah, kali ini akan membahas tentang UKM Korps Sukarela ya, Universitas Wiralodra. Nah, bisa diperkenalkan terlebih dahulu karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Yes. Perkenalkan, nama saya Pasigi dari Fakultas FAI Prodi Perbankan Syariah semester 3. Kebetulan saya sebagai ketua UKM KSR Unit Unwir. Perkenalkan, nama saya Dety Sariska Kusuma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 3. Saya di bidang KSR sebagai ketua bidang sekretariat. Oke, langsung saja ya. Bisa dijelaskan, bisa diceritakan bagaimana sih perjalanan dari sejarah perjalanan dari UKM KSR Universitas Wiralodra. Ya, terima kasih atas Mahapedia yang telah mengundang UKM KSR. Nah, dan mohon maaf kepada senior dan pendiri KSR apabila penyampaian sejarah KSR ini salah, mohon dimaklumin lah. Nah, KSR itu lahir pada tanggal 13 Mei ya, tahun 1999. Nah, dipelopori oleh saudara Maksudi sehingga mengemas sebagai wadah pada tanggal 19 Mei 1999. Kita itu mengedepankan kemasyarakatan atau pengabdian kepada masyarakat lah. Itu aja sih. Kemudian dari Mbak Dety ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Sudah cukup jelas ya. Oke. UKM KSR Universitas Wiralodra itu mempunyai berapa divisi, Kak? Tuh, coba Det. Buat divisi di KSR itu ada pendidikan, itu
kan. Terus habis itu ada Di kami itu divisinya, bukan divisi ya, di kami itu adanya bidang. Nah, bidang pendidikan dan juga ada bidang pengabdian masyarakat, bidang humas dan bidang pengembangan organisasi, bidang kesekretariatan juga ada. Nah, itu aja adanya. Dari beberapa divisi yang telah dipaparkan tadi, bisa dijelaskan masing-masing masing-masing divisinya atau masing-masing bidangnya itu? Bisa, boleh. Bidang pendidikan itu ya kita fokus terhadap pelatihan untuk mahasiswa baru atau anggota baru ya. Nah, untuk bidang pengabdian masyarakat, kita itu fokusnya ke pada masyarakat luar atau ya bisa dibilang untuk masyarakat lah, kayak penyuluhan. Nah, itu untuk bidang humas ya, untuk informasi ketika kita kegiatan. Dan untuk pengembangan organisasi ya, untuk mengembangkan organisasi KSR ke depannya itu bagaimana. Nah, untuk kestariatan, ketika ada di dalam kestariatan nih mencatat ada yang hilang atau enggak, itu aja. Nah, biasanya dari beberapa bidang itu, bidang apa sih Kak yang banyak diminati oleh mahasiswa Universitas Wiralodra? Banyak sih, tetapi di bidang kami itu bukan bidang ya, tetapi spesialis. Oke, spesialis. Ketika setelah memenuhi 120 jam dan setelah itu diklat. Nah, setelah diklat itu diklat lanjut atau pendidikan lanjutan. Okay. Seperti spesialis pertolongan pertama, watsan dan manajemen posko, asesmen juga. Nah, yang paling favorit untuk kita-kitanya diminatin ya. Yang paling banyak diminati. Iya. Itu pertolongan pertama. Karena banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luarnya juga kalau pertolongan pertama tuh. Oke, tadi spesialisnya ada berapa? Bisa dijelaskan kembali? Spesialisnya ada 4. Oke, yang pertama? Yang pertama pertolongan pertama, manajemen posko, asesmen, dan watsan. Oke, yang terakhir itu bisa dijelaskan itu kegiatannya seperti apa? Watsan ya? Watsan ya. Okay. Watsan itu pendistribusian air bersih. Okay. Untuk korban-korban seperti bencana banjir. Karena kan kalau bencana banjir kan nggak ada air bersih tuh, banyak yang kotor. Nah, maka ada spesialis di bidang watsan tersebut. Oke, okay. Tadi watsan yang paling akhir, kemudian yang ketiga? Yang ketiga asesmen. Asesmen itu seperti apa? Asesmen itu ketika ada bencana, kita mencatat setiap atau desa tersebut ya, ketika terjadi bencana, kita mencatat, mendata setiap kakaknya atau apanya. Okay. Biar ketika kita menjadi apa, untuk pendistribusiannya tuh tepat. Okay. Dan balance lah. Iya, sesuai dengan iya. Sasaran ya. Assessment, kemudian manajemen posko. Manajemen posko seperti apa? Manajemen posko itu pembuatan posko atau apa aja sih yang di posko nih yang membutuhkan dan kurangnya apa aja gitu. Seperti misalnya kayak kita kan seperti biasa kayak posko membuat makanan atau masak-masak lah untuk bencana konsumsi. Nih. Nah, konsumsi. Di situ kan kita manage mengatur bagaimana mencatat ketika orang tersebut banyak apa namanya kayak bencana banjir. Okay. Nah, mencatat dan memanage juga agar tepat lah. Oke, okay. Yang terakhir tadi apa? PP, pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu seperti apa, bisa dijelaskan? Pertolongan pertama ya ketika ada yang pingsan atau kecelakaan. Nah, kita sebagai pertolongan pertama, spesialis pertolongan pertama, ya kita menolongi. Siaga, memindah. Nah, itu udah sebagian dari pertolongan pertama. Okay.
Okay. Nah, kalau untuk latihan dari jadwal latihannya dari UKM KSR Universitas Wiraludra itu seperti apa jadwal latihannya? Jadwal latihannya kita setiap minggu Okay. itu satu kali pertemuan. Nah, targetnya setiap maba ini harus memenuhi 120 jam. Okay. Karena kita itu taruhannya nyawa seseorang, bukan Iya, benar. sembarangan gitu. Ya, benar sekali ya. Nah, kalau untuk program kerja atau program tahunan ya, mungkin ada ya di Iya. UKM KSR. Itu selama pandemi itu bagaimana? Apakah tetap dijalankan program tahunannya? Apa tertunda atau bagaimana? Kalau tahunan, Program tahunan, iya iya, program kerja. program tahunan ya, Oke. Okay. angkatan atau pengurusan yang terdahulu itu karena pandeminya marak sekali, Benar sekali. jadi tertunda tahunannya. Mungkin untuk tahun sekarang, kalau sudah pandeminya sudah selesai ataupun sudah aman kembali, normal kembali, kita mungkin dilaksanakan lagi tahunan. Oke, itu untuk program tahunannya seperti apa, Kak? Atau mengadakan lomba atau seperti apa? Ya, kita akan melaksanakan perlombaan Oke. itu kayak seperti bikin tandu untuk SMK lah yang PMR-PMR tuh. Dan seperti pertolongan pertama juga ada perlombaannya. Itu sih untuk mensosialisasikan di Unwir itu bahwa ada KSR loh. Program Iya. kayak kemanusiaan juga. Oke, kita ajak coba ajak bicara Kak Deti ya. Iya. Nah, Kak Deti, boleh dikasih tahu kepada mahasiswa Universitas Wiralodra yang ada di rumah yang sedang menonton ya, itu gimana sih caranya biar bisa bergabung bersama UKM KSR Universitas Wiralodra? Silahkan Kak Deti. Buat cara bergabung, pertama bukan semacam untuk tentang kesehatan aja gitu, tapi buat univers kayak semacam kayak fakultas lain juga kan bisa Iya, ikut bisa. ya, Oke. supaya bisa tahu gitu kesehatan tuh ya gimana pertolongan pertama gitu, karena pasti yang masuk ke KSR tuh otomatis tuh yang dari kesehatan masyarakat gitu, yang terutama kan pasti kesehatan ingin Iya. mendalami pertolongan itu kayak gimana. Oke, jadi mungkin persepsi mahasiswa Universitas Wiralodra ini bahwasannya UKM KSR itu hanya untuk kesehatan masyarakat ya, akan tetapi tidak seperti itu ya. Tidak. Semua fakultas mahasiswa untuk semua fakultas bisa bergabung bersama UKM KSR. Itu bisa disampaikan caranya bagaimana? Untuk pendaftarannya apakah masih dibuka atau sudah ditutup? Itu dikasih bisa disampaikan Kita caranya? masih udah dibuka Oke. Okay. bulan kemarin ya, bulan lalu. Sekarang untuk bulan sekarang ini sudah ditutup, tetapi masih ada waktu kok untuk bisa Okay. bergabung Oke. Okay. bersama kami di UKM KSR Unit Unwir. Oke, okay, itu caranya bisa langsung datang ke basecamp atau boleh melalui DM di Instagram atau bagaimana, Kak? Bisa langsung ke sekre Oke, okay, KSR, sekre. iya, dan juga bisa, Ke media sosial iya, media juga. sosial. Tanya-tanya ya. Nah, ini yang paling menarik ya untuk mahasiswa Universitas Wiralodra. Nah, kenapa sih harus bergabung bersama UKM KSR Universitas Wiralodra? Iya, kenapa harus masuk ke UKM KSR? Karena di kita itu mengajarkan bagaimana sih memanusiakan manusia gitu. Karena bukan cuma kita belajar doang, dan karena di Tridharma perguruan tinggi juga ada pengimplementasikan kepada masyarakat gitu Oke. ya. Ya, banyak keunggulan di UKM KSR, seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan di PMI maupun di luar, banyak relasi juga kepada KSR lain ataupun Oke. PMI dari kabupaten yang lain ya. Itu aja sih.
Oke, nah untuk Sobat Wiralodra yang ada di rumah yang sedang menonton ya, yang mungkin pada saat SMP, SMK atau SMA ya sudah menggeluti bidang PMR ya, boleh dikembangkan lagi bakatnya dan dengan cara ikut bergabung bersama UKM KSR Universitas Wiralodra. Nah, bisa disampaikan juga nih Kak, karena kepo mungkin ya mahasiswa Universitas Wiralodra ini, Instagram, sosial media, baik itu Instagram, Facebook atau YouTube, mungkin kalau ada ya bisa disampaikan untuk informasi lebih lanjut terkait UKM KSR. Buat media sosial itu bisa kepoin juga di Instagram, itu namanya KSR PMI Unwir. Okay, iya. FB-nya juga ada KSR PMI Unwir juga. Okay. Sudah, iya. Berarti Facebook dengan IG ya. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir, bisa disampaikan closing statement mungkin dari ketua UKM KSR sendiri atau dari rekan yang hadir pada saat ini untuk Sobat Wiralodra yang ada di rumah. Ya, untuk kata-kata saja ya, dari kata-kata dari Gus Dur, ada yang lebih penting dari politik, yaitu kemanusiaan. Oke, okay, menarik sekali ya. Nah, berhubung tadi pertanyaan terakhir, closing statement dari rekan UKM KSR, saya ucapkan terima kasih telah datang, sudah mau hadir ya untuk membahas tentang UKM KSR Universitas Wiralodra. Nah, ini merupakan sesi yang paling ditunggu-tunggu nih oleh Sobat Wiralodra yang sedang menonton, yang sedang di rumah ya, karena akan ada hadiah menarik untuk satu orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Mahapedia Podcast pada sesi UKM KSR Universitas Wiralodra. Nah, untuk pertanyaannya disimak baik-baik ya. Sebutkan dan jelaskan spesialis di UKM KSR. Oke, untuk jawabannya bisa jawab melalui kolom komentar pada postingan Instagram @unwir. Oke, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.